Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano mengatakan seluruh satuan pendidikan dari jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kota Jayapura yang ada di wilayah zona hijau dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diatur langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Kebijakan saya adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Itu yang penting untuk peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Maka untuk sekolah-sekolah, untuk TK, PAUD, SD, dan SMP yang zona hijau, itu pembelajaran tatap muka. Dan gurunya, kepala sekolahnya, dewan gurunya, tata usahanya, kita perintahkan untuk melakukan swab. Akan diatur oleh Dinas Pendidikan Kota dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota. Bagi yang zona hijau, untuk 25 kelurahan dan 14 kampung, yang zona merah, pembelajarannya dilakukan lewat online. Sementara itu, khusus bagi sekolah yang berada di zona merah akibat tingginya jumlah kasus COVID-19 di wilayah tersebut, tetap melaksanakan proses belajar mengajar secara online dari rumah. Hal ini guna mencegah penularan virus di antara sesama peserta didik. Dari Jayapura, Malvi Andres Pamanggori melaporkan untuk Noken Live.